Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi melakukan kegiatan launching pengawasan Pilkada Serentak Provinsi Jambi tahun 2020 pada Sabtu 15 Februari 2020 yang berlangsung di Tugu Juang Sipin Kota Jambi. Dengan mengangkat tema kebudayaan, launching ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Abahan, Gubernur Jambi yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Jambi, Asraf, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Unsur Forkopimda, Ketua Partai Politik, Ketua KPU Kabupaten Kota Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara launching pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Saat ini marilah sama-sama kita saksikan sekaligus kita mendengarkan laporan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi. Kepada yang kami hormati, Bapak Nasuhaidi, SPD Esos MSI, kami silakan. Kami juga mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan launching pengawasan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan launching ini adalah yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Kemudian juga ada peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019. Kemudian terkait dengan tahapan ada peraturan KPU nomor 16 tahun 2019. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pelaksanaan launching yakni hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2020, bertempat di mana pada saat ini kita sama-sama berada, yaitu di Tugu Juang. Tugu Juang Jambi, Jalan Haos Cokro Aminoto, nomor 4 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanapura, Kota Jambi. Kemudian yang menjadi maksud daripada launching ini adalah bahwa seluruh Provinsi Jambi ingin mensosialisasikan dan mempublikasikan sekaligus juga mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk mengawasi tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Pengawasan masa tenang serta pengawasan penghitungan suara memberikan rekomendasi, sanksi atau hukuman terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pilkada Serentak 2020. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan penindakan sebagai berikut: melakukan klarifikasi terhadap dugaan awal pelanggaran, rekomendasi terhadap KASN mengenai ASN yang terlibat politik praktik, melakukan mediasi hingga adjudikasi terhadap penyelenggara dan peserta pemilu atau pilkada. Awasi tindak bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Jangan diam dan ragu bila mengetahui pelanggaran pilkada. Laporkan ke Bawaslu setempat. Kembali akan sama-sama menyaksikan sekaligus mendengarkan sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Kepada yang kami hormati Bapak Asnawi RMPD, kami silakan. Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral ke masyarakat sekaligus mensosialisasikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak gelombang keempat yang kita tahu di 2020 akan dilaksanakan, dan kami kira ini adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang terakhir. Setelah ini berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016, kita tahu bahwa tidak ada penyelenggaraan pemilihan sampai dengan tahun 2024. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sebetulnya sudah kami lakukan sejak akhir 2019 sampai dengan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya kegiatan launching ini sebetulnya menjadi momen atau patokan saja, karena memang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hari ini sampai dengan beberapa bulan ke depan itu makin padat, makin frekuensinya makin meningkat, dan tensinya Bapak Ibu sekalian juga kita tahu semakin memanas. Nah, oleh karenanya Bawaslu mengusung kegiatan launching pengawasan ini membawa nuansa culture, budaya, di mana kita tahu Bapak Ibu sekalian kesulitan Bawaslu di dalam mensosialisasikan hal-hal terkait dengan aturan-aturan regulasi itu biasanya Bapak Ibu sekalian sulit diterima masyarakat secara formal. Sulit Bapak Ibu sekalian, karena Bawaslu itu tendensinya rata-rata semua tidak boleh, begini dilarang, begitu dilarang, begitu asumsi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita ingin tetap penyelenggaraan pemilu ini tetap demokratis, jujur, aman, tetap bermartabat dengan menegakkan aturan atau regulasi-regulasi. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian regulasi-regulasi ini dipahami oleh masyarakat, karena Bapak Ibu sekalian regulasi ini terus berubah dan terus mengalami dinamika-dinamika berubah.
kami persilakan kepada Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Bisa berjalan dengan lancar, baik, dan damai, dan sukses. Maka pembahasan ikrar akan kami mulai. Kami Forum Kerukunan Umat Beragama berikrar. Satu, siap mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dari politisasi SARA, hoa, ujaran kebencian, dan politik uang, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan keadilan rakyat. Anak dalam, kami suku anak dalam, Provinsi Jambi berikrar. Provinsi Jambi berikrar. Satu. Satu. Siap mengawal. Siap mengawal. Pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Tahun 2020. Tahun 2020. Yang aman. Yang aman. Tertib. Tertib. Dan lancar. Dan lancar. Dua. Dua. Menolak golput. Menolak golput. Isu SARA. Isu SARA. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Dan politik uang. Dan politik uang. Yang akan diserahkan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Adhan SHMH, langsung diberikan cenderamata dari perwakilan suku anak dalam. Hadirin sekali lagi yang luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangannya pagi hari ini. Kita akan mengikuti sambutan dari Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Asraf SPT MSI, disilakan. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Adhan SHMH, beserta dengan rombongan yang telah berkunjung di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah untuk hadir dalam kegiatan launching ini. Saya juga menyambut baik atas penyelenggaraan launching pengawasan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mengamanahkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan secara aman, damai, tertib, dan lancar. Membeli macang dari Sengeti, macang manis oleh-oleh dari kami. Kita tengok berikut ini sebuah tradisi anak negeri. Kalau itu berat, aku nak jawab. Sebab aku tengok beleho-beleho yang ada di pinggir jalan tu,
kawan awak dano, siapa lah dipilih? Orang tu lah layak dia makan jodoh lah, alur dia makan patut lah, sesuai dano. Jadi bingung aku nak jawab pertanyaan itu. Cuma bak kata pantun tadi juga bapak dari Bapak Pusat nyampaikan. Sisehan berjalan di jalan setapak, bercelana ketat, berbaju setro. Iya. Mari kita sukseskan pemilu serentak. Kalau soal pilihan sesuailah dengan selera. Sama dengan pantun kami justru. Kami ada juga pantun niko. Mencari makan anak induknya Angso. Anaknya Selusin. Punya petani. Iya. Marilah sama-sama kita milih pemimpin kita. Iya. Pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani. Ayo samulah dengan aku. Tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mencerminkan kesungguhan Bawaslu Provinsi Jambi untuk terus mengajak masyarakat Provinsi Jambi, khususnya turut mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah serentak yang ada di Provinsi Jambi pada bulan September mendatang. Di mana ada 4 kabupaten, 1 kota, dan provinsi yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Baru saja kita bangsa Indonesia melaksanakan pemilu nasional, Pileg Pilpres tahun 2019. Dan alhamdulillah telah berjalan lancar dan telah selesai. Dan lancar dan sukses. Tahun ini bangsa Indonesia punya hajat, yaitu menggelar pilkada di 270 daerah. Di antaranya adalah di Provinsi Jambi. Kebetulan Provinsi Jambi termasuk yang ada pilkada gubernur dan juga 5 kabupaten kota yang akan pilkada. Jadi bisa dikatakan praktis seluruh kabupaten kota di provinsi akan menyelenggarakan pilkada. Pertambahan yang 5 yang ada pilkada bupati wali kota. Tentu kesuksesan pemilu 2019 harus kita ulang untuk sukses di pilkada tahun 2020. Ini semua tentu tidak bisa berjalan lancar, tidak akan bisa sukses kalau tidak ada partisipasi dari seluruh komponen bangsa, seluruh masyarakat di Jambi ini. Alhamdulillah baru saja kita menyaksikan bersama dari FKUB telah menyatakan ikrar bersama untuk mensukseskan pilkada tahun 2020. Juga sama halnya tadi dilakukan ikrar bersama dari masyarakat adat suku Dalam yang sama-sama juga mengikrarkan untuk sukses pilkada tahun 2020. Artinya ini bisa mewakili seluruh masyarakat Jambi siap untuk mensukseskan pilkada tahun 2020. Bapak yang dihormati, kesuksesan pilkada tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tapi seluruh komponen bangsa, seluruh masyarakat. Inilah pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pilkada. Baik partisipasi nanti hari pemungutan hadir dan juga partisipasi pengawasan pilkada tahun 2020. Pengawasan pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020, 5, 4, 3, 2, 1. Launching pengawasan pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020. Launching pengawasan pilkada.
ada Pak Gubernur juga. Beli. Suaranya. 150.000. Tahan 4 tahun. Apa? Pak Presiden. Beli. Suara itu. Lale, lale. Tahan 5 tahun. Apa? Ketua kelas. Beli. Rp200.000. Tahan 5 tahun. Hah? Ketua kelas 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Stop money politics. Hapuskan. Hapus. Seluruh tahapan pilkada belum dilakukan. Karena apa? Tanpa adanya partisipasi masyarakat, itu pilkada tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dan sekali lagi, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu hadir hari pemungutan dan juga partisipasi untuk ikut mengawasi proses tahapannya. Untuk pemetaan rawan konflik di Jambi bagaimana? Kami sedang menghimpun. Jadi secara nasional nanti kami akan launching indeks kerawanan pilkada yang kami agendakan kalau tidak melaksanakan rencana sekitar tanggal akhir Februari dan tanggal 25 sampai tanggal 25 kita akan launching indeks kerawanan pilkada. Kemudian Jambi petanya seperti apa nanti di indeks kerawanan ini kami belum bisa sampaikan hari ini. Dan finalisasi indeks kerawanan pilkada di 270 daerah ini. Jadi nanti ada kategorinya. Kerawanan tinggi, sedang, rendah. Jambi yang 9 yang 1 provinsi itu dan 5 kabupaten kota masuk yang mana? Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan. Malas. Jadi pada hari ini kami Bawaslu Jambi melaksanakan atau menggelar suatu event yang dengan launching pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Ini dilakukan dengan dasar bahwa kami Bawaslu dari provinsi sampai ke kabupaten kota sampai dari kecamatan dan desa sudah siap melakukan proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh BPU, Jambi dan jajaran. Pada hari ini kita mengambil tema terkait dengan launching ini adalah tema culture atau budaya. Kita berharap bahwa melalui pengenalan penanganan pelanggaran, sosialisasi, kemudian pengawasan partisipatif melalui culture, budaya, dan entertain atau hiburan masyarakat, saya kira ini menjadi penarik masyarakat untuk bersama-sama memahami tentang regulasi pemilu. Sebab pengalaman kami di Bawaslu bahwa secara formal kalau pelanggaran-pelanggaran, aturan-aturan main tentang penyelenggara pemilu itu disosialisasikan, kurang mendapat respon dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan tema budaya mengangkat kearifan lokal di masing-masing kabupaten kota nanti, ini akan memberikan semangat bahwa masyarakat dapat hiburan, masyarakat dapat wawasan budaya, termasuk muatan-muatan penting adalah tentang aturan-aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang boleh dan mana itu pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu.